satu. Ini ada patah-patahnya dia ini. Nah, keren tuh. Parado, periksa kelebihan. Mulai. Ya, 4, 5. Oh, nggak pakai 1, 2, 3, 4. Selesai. Siap. Gerak. Hadap. Serong. Kanan. Gerak. Maju, jalan, ganti, lepka, jalan, balik, kanan, maju, jalan, bangsa, selahan, jalan. Semua lah.
kiri. Buat ini apa? Gerakan mata-matanya nggak kelihatan. Kuncing manjat, takut nih kayaknya nih. Manjat dia, takut. Ini juga nih, ada kucing juga nih. Tapi kenapa begini kupingnya ya? Pinggir, mobilnya mau jalan. Pinggir aja. Nak. Nak. Itu dia gak bisa turun juga. Turun. 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 Ya Allah, kalau kalian lihat kak, lihat kak, itu dia mau turun kak. Awas. Ya Allah. Ya Allah, pinter banget. Atas. Awas, kucing. Itu gemes banget yang di bawah kucingnya. Mau nyari kucing kali. Gemes banget main di bawah. Takut ya. Jembatan Surabaya, dekatnya jembatan Suramadu. Sekarang udah mulai agak sepi. Karena di sini udah hampir mau maghrib. Yang sanep. Di sini buat geng-geng motor nih bisa nih di sini. Banyak. Surabaya. Ya. Kita sekarang mau pulang karena waktu di sini sudah pukul maghrib. Sekarang pukul 17.18 waktu setempat. Karena di sini sudah menjelang waktu maghrib, kita sudah sampai di sini dulu ya. Nanti kita malam mau ke Malang. Mau ada acara biasa. Dadah. Waalaikumsalam. Ke di mana? Ya, di sini udah maghrib. Udah dulu ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
lagi ngolah-ngolah kayak gitu. Naga, panas tadi. Gak tau ini pada apaan. Semuanya dia juga Cina. Kita lihat pergerakan airnya. Bisa lagi video ya. Ada reknya nggak ada? Ya.
latihan pijat situ. Foto video aja dong udah kan. Pas kompak. Ini namanya Gua Cina. Iya, iya. Sungai Lumajang. Vitamin C. Me and my vitamins. Oh, this is look at good for me. Ya ya. Udah di videoin. Ombaknya gede banget. Udah. Lu ngomong apa? Lihat ombaknya banget. Ya udah, dah ya. Kita sudah masuk di Masjid Turin. Turin. Itu renta memang ini banyak. Terima kasih banyak berkali ini bagus pasta kecil kita lagi ya berbicara tentang tema kita ini pondok pesantren Salafiyah. Kayak istiqal banget sih. Enggak, saya penasaran yang modal ini siapa gitu. Sumbangan siapa gitu. Kalau yang disentuh kan ketahuan ke Davi gitu. Ini siapa gitu. Sampai ininya pakai itu kak. Orang-orang masa ini keramik ini makanya ada istilah sampai zaman zaman mau nyuruh tuh kalau pagar belakang kita lihat begitu iya dan kita lihat juga ibu-ibu kubah mas juga kalah dan sewa anak bayi untuk mengemis hanya 30 sampai makanya banyak orang nyewa anak kecil untuk memancing inilah yang disebut makan para anggrek. Yang ketiga, terkadang tanpa banyak keramik dalam pergaulan yang sangat sederhana. Misalnya Konsita, apa kabar? Baik, kau sudah? Makan yuk. Yuk, makan. Tapi yang bayar ya. Aduh, ini seru. Assalamualaikum, lagi di masjid. Ini Malang, bagus gak nih? Ini orang itu masuknya. Ini orang-orangnya juga udah masuk. Tapi saya lagi nunggu orang-orang keluarga untuk bisa masuk. Suasana terkininya. Sekarang sudah hampir mau masuk Masjid Turin. Bagus kan kayak di depan tapi kayak di museum gitu. Tapi subhanallah. Bagus. Lumayan bagus ya. Aduh, ada motor, dikit motor juga. Ini sampai di sini. Itu kan curi.
mantap. Walaupun masih ada beberapa yang dibangun, yang kita bagus. Walaupun ini saya pertama kali kesini, semua orang sama keluarga juga kesininya. Orang-orangnya. Ya. Kamu waktu itu kesini tahun berapa sih? Ini masih banyak. Bikin ini tuh gue dapat inspirasi baru bikin, Ya udah itu dulu ya. Ini adalah akuarium yang berada di masjid Turin ini. Siramin. Oke, ini kita masuk ruang aulanya. Ini tempat aula. Tensi banget sih. Tempat apa ini? Kayaknya apa? Santai banget tempatnya. Tempat apa ini? Ini tempat apa ini? Santai banget. Kayaknya tadinya dia mau bikin rumah kali ya? Oke, kita naik lagi. Dan kita sampai di lantai selanjutnya. Wah. Kita ada di ruang sholat ini nih. Ini ruang apa ya? Sepertinya ini sekali. Apa ini? Sepertinya ramai sekali di sini. Subhanallah. Ya, setelah kita dari bawah kita naik lagi ke atas. Ini apa ini? Kita buka. Kita cek. Gak sabaran. Itu gak sampai yang jawabannya ketinggalan apa gimana? Bu, es. Ya, itu lainnya. Mehong. Apa ini? Oh, kejuratan masih ada. Tapi kalau enggak naik ya bayoknya. Gak banget. Olahraga. Tempat apa ini? Olahraga. Coba lagi. Bukan sih, Tam. Apa hubungannya itu pinggian dari itu? Aduh, aku ada loh. Eh, apa sih itu? Ini baru. Lupa dan lah. Waduh, opo iki gede banget ini bakso. Ini tadi. Foto ini. Bagaimana ini? Pada shopping. Eh, seberapa jam? Shopping. Mau gak ya? Kamu kan orang sering guru-guru deh, mama. Enggak, sini masih ada lagi kayaknya. Masih ada. Subhanallah. Kita
kita udah selesai berkunjung. Oh itu ya, iya bisa sih. Bisa titu kali. Ini tapi coba pakai di sini deh. Nih, cepat. Selanjutnya. Tempat selanjutnya yang kita akan datangi. Subhanallah. Cakep ya bang. Cakep ya. Subhanallah. Cakep banget deh. Ya itu. Ya kita harus kesiangan dulu. Ini dulu sekarang. Ya ayo bisa ayo. Ya, kita ke jalan turun. Ya. Ya gelap juga, aish. Kenapa kita tadi nggak lewat sini? Sepertinya ini adalah tempat aku hari ini. Kita pulang. Ya, kita sudah mau berjalan keluar dari Masjid Turin. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video saya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Di jalan setelah segmen ini, nah sekarang kita kasih kesempatan dulu nih. Iya. Capek baru pulang. Mana sini? Pertama yang ditanya dulu itu mas kawinnya apa mana ditunjukin dulu pakai. Tanya dulu. Baru menikah. Saya terima nikahnya. Hutang. Kadang disbah lah gitu. Ini lihat orang Madura. Bayi-bayi udah pakai gelang banyak, cincin banyak, kalung kan. Ada acara apa itu? Mereka akan pergi gitu. Ya, ya kan, makanya punyanya dia.